Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa buat sahabatku semua di sana. Gimana sobat kabarnya? Semoga sehat selalu ya dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa selalu saya doakan semoga sukses buat channelnya. Sobat, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan tutorial mudah dan singkat bagaimana cara kita untuk merubah atau mengganti header banner atau sampul YouTube kita ya, yang seperti ini tampilannya. Nah, di sini untuk kita mengganti header banner YouTube atau sampul YouTube kita, kita masuk melalui aplikasi Google Chrome ya. Nah, tetapi sebelum saya lanjut, bagi sobatku yang baru berkunjung ke channel saya, alangkah baiknya yuk kita saling bersilaturahmi. Bagi yang baru berkunjung, mohon di like, di komen, dan juga di subscribe. Jangan lupa pijit tombol notifikasinya biar channel saya tambah berkembang ya sobat. Nah, di sini saya akan coba buka aplikasi YouTube melalui Google Chrome ya, sobat. Untuk kita bisa mengganti header banner atau sampul YouTube kita ya. Kita di sini ketikkan youtube.com. Kita masuk ke YouTube. Nah, setelah tampilan seperti ini, kita centang situs desktop ya, sobat. Mungkin kan di antara sobat-sobat semua ada yang merasa bosan dengan tampilan sampul YouTube-nya ya, atau header banner YouTube-nya, dan ingin menggantinya. Di sini saya akan sedikit kasih tutorialnya. Nah, di sini kita pijit logo foto profil kita. Lalu masuk ke channel Anda ya, di sini. Nah, sebelum kita mengganti header banner YouTube kita, usahakan kita semua sudah menyiapkan ya untuk mengganti header bannernya ya, sudah menyiapkan terlebih dahulu. Setelah di sini kita pijit sesuaikan channel ya, pijit sesuaikan channel yang ini, kita pijit. Mohon maaf sedikit loading ya, jaringan sedikit lemot. Setelah tampilan seperti ini, saya zoom sedikit, ada tulisan branding ya di sini ya, di atas ada tulisan branding, yang di tengah-tengah ini kita pijit branding. Nah, disinilah sobat untuk kita merubah atau mengganti header banner YouTube kita ya. Di sini ada bacaan ubah dan hapus. Di sini saya coba baca, saya tuh ini ya, pijit yang ubah. Nah, di sini kita tinggal memilih gambar yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Saya misalkan ya, ini ya, saya sudah menyiapkan header bannernya. Setelah tampilan seperti ini, di sini ada tulisan selesai di bawahnya ya, ada tulisan selesai. Ini di sini saya cuma mencontohkan ya, sobat. Lalu di atas setelah kita rubah dan kita pijit, di sini kita langsung memilih publikasikan ya. Dan publikasikan yang ini. Kita pijit publikasikan. Otomatis ini sedang diproses ya, untuk kita mengganti header banner sampul kita ya, sedang berjalan. Kita coba keluar dari aplikasi Google Chrome, lalu kita masuk ke beranda YouTube kita, apakah memang sudah diganti atau belum ya. Kita keluar dari aplikasi ini,
Lalu kita coba cek di aplikasi YouTube-nya. Kita lihat di aplikasi YouTube berandanya apa sudah terganti apa belum. Di sini kita cek channel Anda. Nah, otomatis sudah dirubah ya sobat. Nah, sudah diganti ya. Nah, checklist, oke. Nah, itulah sobat cara mudah untuk mengganti header banner atau sampul beranda YouTube kita ya sobat. Coba sobat perhatikan langkah-langkah dari awalnya ya. Nah, terima kasih buat sobatku yang selalu menyimak video saya. Dan saya doakan semoga sukses sobat. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.